Nah, inilah grafiknya, teman-teman. Ini adalah GTA realistik versi mod dari Bang Ujang Ajun ya. Nah, bagi coba dilihat nih. Mobilnya begitu modern-modern, sangat beda jauh dari GTA yang asli ya. GTA San Andreas yang asli itu settingnya tahun 90-an kan ya. Nah, ini coba dilihat, interiornya pun sangat mantap. Nah, beberapa mobil atau hampir semua mobil ya itu sudah diganti sama Bang Ujan Ajun dengan mobil-mobil terbaru. Seperti ini ada Mitsubishi Lancer Evo 10, ada lagi Chevrolet Corvette. Nah, ini beda sekali sama yang lama ya environmentnya ya. Pohon-pohonnya beda, jalannya beda, bahkan trotoarnya pun sekarang jauh lebih modern. Pakai batu andesit. Kalau dulu cuma pakai plesteran biasa. Wo lo 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 lo. Ada yang nyerobot jalan itu memang saya parkir di situ itu Nissan 350Z itu. Kita coba jalan lagi. Barangkali ada mobil lain yang lebih futuristik lagi. Di depan itu ada apa? Oh, tetap ada Nissan. Di sini apa yang kita dapat? Waduh, mobilnya bagus sekali. Ini kayak RX8 ini ya. Apa ini ya? Wah, interiornya sangat mewah. Nah, saya yang suka di sini yaitu apa ya? Nah, ini dia perbedaannya. Kalau dulu itu kayak terlihat gersang dan kayak kering gitu kalau di GTA aslinya. Ini sama Bang Ujang Ajun ini diganti dengan suasana yang lebih adem gitu. Nah, ini coba kita ambil supercar yang lain. Ini mobil apa ini ya? Oh, ini Sunrace. Ini mobil Sunrace ini. Kalau kalau di GTA lama ini mobilnya Sunrace jadi seperti ini. Wah, luar biasa. Kita coba dipakai jalan-jalan ya. Nah, bagi teman-teman yang pengen download GTA yang ini ukurannya cuma 400 mega. Ini GTA Lite ya. Udah 400 mega sudah ada Clio-nya. Sudah bisa nge-cheat pakai Clio dan juga apa namanya itu semuanya ini sudah berubah. Jadi grafiknya sangat-sangat realistik, apalagi untuk ukuran game HP ini sudah sangat-sangat bagus sekali ya. Terima kasih pada Bang Ujan Ajun ini saya review karena saya sering main ini dan dimainkan sama anak saya jadi penasaran. Yang mau download langsung aja ke channelnya Bang Ujan Ajun. Nah, di situ nanti banyak sekali pilihan modnya. Langsung aja kalian pilih mau mod yang bagaimana. Ada mod realistik Indonesia, ada yang mod supercar, mod fast furious, dan macam-macam. Banyak sekali pokoknya. Nah, jadi seperti inilah grafiknya. Bahkan suara-suara mobilnya pun dirubah, jadi sangat-sangat gahar. Oh, terbalik teman-teman. Nah, di video-video berikutnya saya akan menggunakan GTA versi yang ini untuk konten-konten saya berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin dibuatkan suatu konten silahkan komen ya. Di sini saya sudah punya GTA dari Bang Ujan Ajun ini yang lebih enak untuk ditonton daripada versi aslinya. Oh, coba lihat. Oh, hampir nyerempet. Nah, jadi begitu teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Silahkan di-download di Bang Ujang Ajun untuk gamenya. Terima kasih.